Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau buat tutorial cara membuat tulisan mengetik dengan efek suara ketikan keyboard. Nah, sebelum kalian nonton, pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama buka aplikasi KineMaster, lalu pilih project kosong. Setelah itu, klik penambah media, lalu pilih background yang mau dipakai. Durasinya agak dipanjangkan. Lalu tambahkan teks seperti biasa. Di sini aku contoh aja ya. Aku atur-atur dulu warna dan fontnya. Lalu sesuaikan teks dengan durasi backgroundnya. Setelah itu, tambahkan dalam animasi. Untuk animasinya, pilih yang huruf demi huruf. Dan kecepatannya, pilih yang 5. Kalau udah, tambahkan video efek keyboard. Sebelumnya aku udah download di YouTube. Kalian bisa download di sana. Dan langsung aja kita tambahkan. Terus kita perkecil dan simpan di paling bawah. Tahap selanjutnya, atur efek suara dengan durasi berhentinya teks. Sisanya tinggal di-cut aja. Dan terus hapus. Nah, kalau udah cara menyimpannya, klik tanda berbagi di kiri, lalu pilih simpan video ke galeri dan pilih kualitas yang kalian mau. Di sini aku pilih yang high definition. Oke, segitu aja dulu video tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.